tidak ada sebarang perancangan untuk merombak kabinet, kata Perdana Menteri. Itulah baru saya beritahu. Macam saya tak dengar ni. Ya, siapa nak tolong reshuffle? Saya tak dengar. No, seriously. I have not heard. Boleh jadi lepas pilihan raya, insyaAllah. Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta rakyat Malaysia tidak mengeluh dengan prestasi kontinjen negara di Olimpik Paris 2024 yang melabuhkan tirai hari ini. Perdana Menteri menegaskan kerajaan akan menyiapkan kerangka baru untuk meningkatkan prestasi sukan negara bergerak ke hadapan. Jumlah mangsa banjir di Alor Gajah meningkat kepada 360 orang setakat pagi ini berbanding 248 orang malam tadi. Kesemua mangsa ditempatkan di 6 pusat pemindahan sementara di daerah berkenaan. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.